Keren banget nih teman-teman, MP40 ada Evogun terbarunya teman-teman, dan ini akan menjadi dua Evogun dalam MP40 ini, dan kita akan bahas di sini. Jika video ini tembus target, kita bakalan giveaway nih 1000 like mendapatkan 70 diamond untuk 3 orang pemenang, 3000 like mendapatkan 140 diamond untuk 3 orang pemenang, 5000 like mendapatkan 355 diamond untuk 5 orang pemenang. Dan syaratnya gampang banget, kalian cukup subscribe channel ini dan like sebanyak-banyak mungkin, dan share sebanyak-banyak mungkin ke grup WhatsApp, Facebook dan lain-lainnya, dan juga komen ini prepare kalian di bawah ya, hanya satu kali saja. Semoga kalian beruntung, enjoy. Oke, okay, welcome back with me dengan gue Andre Purba lagi, channel terkece di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi nih bocoran Free Fire atau update Free Fire nih. Dan di sini banyak banget update yang akan datang, ada Spiderman berkolaborasi dengan Free Fire juga, dan juga ada bonus top up lagi teman-teman, dan ada event-event gratisan ke kita nanti, dan juga ada beberapa bonus top up nantinya teman-teman, dan diskon 90% katanya ada nih teman-teman. Kita akan bahas di video ini dan serba tanggal rilisnya gitu. Jadi kalian tonton full video, dan sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya nih kalian tekan tombol like dan subscribe sebaik-baik mungkin, dan komen di prepare kalian di bawah teman-teman ya. Dan tentunya jangan lupa nih kalian share sebaik-baik ke teman-teman kalian, ke WhatsApp, Facebook dan lain-lainnya. Dan kita lanjut ke bocorannya. Bocoran pertama di sini yaitu God Royale teman-teman. Nah, God Royale ini akan diganti menjadi pasangannya, yaitu Pop Boss yang cewek teman-teman. Ini dia bandelnya kalian bisa ini. Dan ini akan hadir 3 hari lagi pengganti God Royale yang sekarang ya. Kalian bisa di sini 3 hari lagi akan diubah teman-teman. Dan penggantinya itu yang wanitanya. Tapi menurut gue sih lumayan bagus juga teman-teman untuk bandel wanitanya ini, dan ini cukup bagus untuk sebatas God Royale doang ya. Jadi ini bagus banget. Dan nggak bisa komentar juga gimana ya menurut kalian teman-teman? Bantuin gue dong. Komentar-komentar sebaik-baik mungkin gitu, supaya kita tahu apa keinginan player-player Free Fire gitu teman-teman. Nanti karena juga akan baca komentar kalian juga kok di sini. Oke, kita lanjut ke bocoran berikutnya. Bocoran berikutnya di sini ada Evogun MP40 teman-teman. Nah, kita akan review bersama-sama ya teman-teman, karena gue juga namanya juga belum tahu banget ini. Kita akan review bersama-sama. Ini dia teman-teman, yaitu MP40 Evogun terbaru nantinya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dia untuk versinya. Tuh, ini dia teman-teman. Widih, keren ya teman-teman. Lumayan bagus ya. Ini udah kayak robot banget nih gayanya teman-teman. Ini dia kita review, ada efek-efeknya juga tuh. Widih. Dan ini akan hadir, pikiran saya sih di sini teman-teman, menurut kalender Free Fire itu di bulan Juli akan dikeluarkan teman-teman ya, di bulan Juli 2023 ini. Nah kalau misalnya di sini tuh, waduh, keren banget guys. Menurut gue ini bagus banget, dan kita harus dapatkan nanti karena kita harus mengumpulkan Evogun kita. Dan ini dia emotnya kalau misalnya di sini. Widih, oh, jungle tuh. Wih, keren guys. Pas skill musuh kita pakai emot itu auto kejang-kejang gitu, auto malu dia kan. Oke, kita lihat lagi teman-teman, di sini dia tuh keren banget kan. Nah, menurut kalian gimana nih teman-teman? Dan sini ada kill efeknya. Tuh, widih, itu dia kill efeknya teman-teman. Kayak pecahan kaca gitu ya. Nah, di sini dia freezing efeknya teman-teman ya. Efek tembak, kami di sini efek tembaknya. Tuh, lumayan bagus sih. Dan ini akan hadir secepatnya mungkin teman-teman bulan Juli nanti. Jadi kita kalian dari sekarang harus nabung ya, biar bisa mendapatkannya. Kalau misalnya di sini hit efeknya pas kalian kill musuhnya akan keluar seperti itu. Nah, di sini ada kill anemonnya ya teman-teman ya. Wih, bagus banget guys. Ini dia level 1-nya kalau misalnya ini. Tuh, level 1-nya burik banget ya. Kayak game kita coy, game burik. Ini dia, kalian bisa di sini kalau dipakai ya. Widih, mantap guys. Dan kita bisa lihat lagi teman-teman, level 2-nya seperti ini tampilnya teman-teman. Enggak ada bedanya ya, level 1 sama level 2-nya teman-teman. Enggak ada bedanya guys. Bedanya apa ya? Oh, itu ya, efek kill-nya gitu. Ini level 3 teman-teman, udah kelihatannya dia agak berubah gitu. New lock ya. Tuh, kalau dipakai seperti itu teman-teman. Nah, keren banget ya. Ada listrikannya gitu. Nah, level 4 kita mendapatkan hit effect teman-teman ya. Tuh, efek tembaknya. Dan ini level 5 teman-teman, pas musuh ya mati gitu, tembak gitu. Kill effect namanya. Ini dia kill effectnya. Widih, lumayan bagus sih kalau menurut gua. Dan ini dia level 6 teman-teman. Nah, level 6-nya udah mulai-mulai mantap ya. Udah ada efek-efek cahaya-cahaya listriknya gitu. Dan level 7-nya kalian bisa di sini. Tuh, level 7-nya teman-teman. Widih, keren banget guys level 7-nya. Tuh. Wih, kayak robot anjir, bisa berubah-ubah. Kalian bisa komentar di bawah teman-teman, menurut kalian gimana nih teman-teman ya, untuk Evogun MP40 terbaru ini yang akan datang di bulan 7 2023 nantinya. Oke, dan kita akan review lagi untuk bocoran berikutnya teman-teman. Check it out. Bocoran berikutnya di sini yaitu bonus top up teman-teman. Nah, nama bonus top up itu Rascal teman-teman, dan kemungkinan besar akan dihadirkan di server Free Fire Indonesia. Dan setelah top up yang sekarang ini teman-teman, skin motor ini nantinya akan diubah menjadi ini teman-teman, ada skin pet ya, pet kucing, dan juga ada glowel di sini teman-teman. Di server luar itu
untuk petnya itu 100 diamond, tapi kalau untuk glowlnya 300 diamond. Tapi kalau menurut gua teman-teman, seperti desain pervivaran Indonesia itu lebih sedikit ya. Kita akan cukup membutuhkan 70 diamond, 140 diamond, paling mentok itu 200 diamond teman-teman, paling-paling mahal gitu. Jadi menurut gua nanti petnya ini sekitar 70 diamond ya. Dan untuk glowlnya itu 140 diamond. Dan bang, ini kapan keluar? Dah, gua bilang tadi teman-teman ya. Tadi keluarnya ini setelah top up yang ini, oke? Dan kemungkinan besar ya, ini hanya bocoran teman-teman, belum bisa dipastikan. 98% pasti keluar di server Free Fire Indonesia. Jadi kita tunggu aja bersama-sama. Nabung dari sekarang, siapkan uang kalian sebaik-baik mungkin untuk kita habis-habiskan gacha nantinya. Dan juga teman-teman, di sini juga ada glow terbaru lagi teman-teman di sini. Dan ini sepertinya udah pernah keluar di server Free Fire Indonesia dulu banget. Dan ini juga dulunya ini adalah bonus top up teman-teman ya, atau top up bonus gitu. Ini dia tampilannya. Dan semoga aja nanti dikeluarkan lagi untuk bonus top up-nya. Mungkin bonus top up nanti kedepannya setelah ini ada dua glow gitu kan, lebih bagus teman-teman. Oke, dan kita lanjut ke bocoran berikutnya guys. Bocoran berikutnya di sini ada bandar-bandar magic cup yang akan diubah teman-teman, akan diperbarui oleh Garena Free Fire Indonesia nih. Keren banget kan? Dan kalian tunggu-tunggu banget kan, karena kalian udah pasti punya semua bandar-bandar yang di magic cup penukaran sekarang kan. Jadi akan diubah oleh Garena Free Fire Indonesia. Dan kalian pasti penasaran untuk bandar-bandarnya teman-teman, kalian bisa di sini bandar yang ini akan diubah semuanya. Ini akan diubah semuanya teman-teman. Jadi kita lihat aja bersama-sama bandar-bandarnya yang akan diubah teman-teman. Nah teman-teman, ini dia bandel-bandelnya, ada 20 bandel teman-teman. Kita akan review pertama di sini, Asian Glory Bandel teman-teman. Nah untuk Asian Glory Bandel ini bagus banget kalau misalnya ini melambangkan raja gitu ya, atau panglima perang ini teman-teman bandelnya. Keren banget guys, ada efek-efeknya juga. Ini dia untuk ceweknya, Widi. Ini kayaknya pemanah dia teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama nih, kayak pemanah gitu ya. Nah ini akan menjadi bandel-bandel magic cup pengganti yang sekarang. Tapi ini dikeluarkan nanti tidak sekaligus teman-teman ya, tapi satu per satu. Mungkin ada dua nanti bandel-bandel yang gue kirim ini, yang gue bagian kalian ini, ada dua setiap bulannya akan diganti gitu. Setiap bulan pasti akan diganti teman-teman, pasti ada yang diganti. Nah ini dia, kalau misalnya disini ada Skull Rider, dan juga ada Iron Face bandel teman-teman. Kalau misalnya ini, widih keren banget guys. Kalau menurut gue ini bagus banget kalau bandel yang ini ya, yang ini Iron Face bandel ini, karena seram banget gitu kan. Kalau misalnya ini jadi bandel utama cocok banget guys, kalau misalnya sana tuh. Widih, keren luar biasa banget nih. Nah, di sini ada Soul Shaker teman-teman. Nah, Soul Shaker akan dikeluarkan lagi. Dulu udah pernah nih. Dan di sini ada Swallow Steel ya. Swallow Steel namanya. Dan menurut gue itu bandelnya bagus banget. Di sini ada bandel robot. Nah, ini dia. Tuh, bagus banget bener coy. Bagus-bagus bener. Ini dia. Tuh, bandel-bandelnya keren banget kan? Gila sih, guys. Dan di sini ada bandel Vampire Revenge ya. Widih, bandel Vampire ini dulu eksklusif banget, sangat susah didapatkan teman-teman, tapi akan didapatkan secara gratis teman-teman ya. Widih, dengan menukarkan dengan magic cup gitu. Gila sih kalau bener-bener ini teman-teman. Tapi kayaknya ini nanti masih lama sih dikeluarkan kalau yang ini ya, menurut gue ya. Tapi kita lihat aja nanti dari prepare-nya. Di sini juga ada bundle Soul Shaker-nya juga ada. Widih, di sini ada bundle vampir ya, yang cewek teman-teman. Widih, akan hadir di server Free Fire Indonesia. Kalau Bell Golden Bell ini udah keluar di server Free Fire Indonesia sekarang ya, kalian bisa cek aja sekarang teman-teman, udah ada teman-teman. Nah, Violet Flame bundle. Widih, masih banyak lagi teman-teman. Ada bundle Venom juga nih. Dan kalian bisa komentar aja langsung teman-teman, gimana nih menurut kalian untuk bandel magic cup ini, keren atau tidak teman-teman? Tinggalin komentar kalian di bawah sebanyak mungkin gitu. Dan masih banyak lagi bandel-bandel akan diubah di magic cup bandel nantinya. Dan mungkin video ini sampai di selesai teman-teman, semoga menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang game bully kita ini teman-teman ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya, dan share sebanyak-banyak ke teman-teman kalian, ke WhatsApp, Facebook dan lain-lainnya. Dan komen juga ya, edit prepare kalian di bawah sebanyak-banyak mungkin supaya bisa mendapatkan diamond grace dari gua Andre Purba. Dan gua Andre Purba cabut, good luck, bye bye.